ケシケンタにアズハイドロス、シケシケンタにアズハイドロス。アズハイドロスtuh bukan ikan yang betul. Kalau dia betul, tauliah ni dah lama dah didapat. Seorang lelaki menimbulkan kontroversi apabila mempertikaikan sikap pengguna media sosial yang gemar bertanya isu mengenai agama Islam kepada Ustaz Azhar Idros. Tidak dapat dipastikan apakah yang membuatkan beliau tidak berpuas hati dengan Ustaz tersebut. Daripada cara lelaki tersebut bercakap dapat dilihat, lelaki tersebut seolah-olah cuba untuk memperlekehkan kredibiliti Ustaz Azhar Idros. Setiap apa yang berlaku, mesti nak tanya hukum hakam, mesti nak cari Azhar Idros. Azhar Idros, Azhar Idros. Dia ustaz PAS. Dia ustaz politik. Dia banyak terpengaruh dengan pahaman politik. Jadi dalam isu-isu semasa, cari ustaz-ustaz yang belajar hadis, yang menguasai fiqh. Yang menguasai tafsir Al-Quran. Cari mufti. Kalau tak berkenan dengan Dr. Mazhar yang kat Perlis tu, cari mufti negeri masing-masing. Kenapa dekat TikTok ni sikit-sikit tanya Azhar Idros? Sikit-sikit tanya Azhar Idros. Azhar Idros tu bukan rujukan yang betul. Kalau dia betul, tauliah ni dah lama dah didapat. Jadi kena faham. Bukan nak sangkal dia punya ilmu, tapi janganlah taksub dengan Azhar Idros. Asal TikTok isu semasa, komen tanya Azhar Idros. Faham tak? Surah An-Nisa ayat 59 saya baca, yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu.